Pemirsa, dua begal ditangkap polisi di area lahan kosong di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Keduanya terlibat dalam pembegalan pengemudi ojek online di Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat pada 15 Januari lalu. Mantap. Let's move, come next. 15 hari diburu, dua begal diringkus Polres Metro Jakarta Pusat di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Mereka mencoba kabur ke area lahan kosong. Komplotan begal sadis ini merampas motor seorang pengemudi ojek online di Jalan Cikini Raya Menteng pada 15 Januari lalu. Korban ditendang dari motornya sehingga terjatuh lalu motornya mereka bawa kabur. Aksi mereka terekam CCTV sehingga polisi lebih mudah mengenali komplotan ini. Tim sudah berhasil mengamankan sebanyak 2 orang pelaku. 2 orang dari 4 pelaku. Diduga pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan ataupun begal yang di Cikini. Sebelum tertangkap, para pelaku tidak hanya beraksi di Jakarta Pusat, namun juga di Jakarta Timur. Untuk satu motor hasil membegal, mereka jual 4 juta hingga 6 juta rupiah. Polisi kini masih memburu 2 pelaku lainnya. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan.